Fadil. Nah, aku pegang dulu. Kau tidak dikasih duit nih. Ini duit ya. Ini enggak ada maksud apa-apa ya. Kita enggak ada maksud terkenal. Aku udah super terkenal. Jadi enggak ada niat. Memang benar-benar kita saya mau kasih contoh kepada publik gitu loh. Karena sekarang ini terlalu banyak orang munafik. Pengacara kondang Hotman Paris Hutapea dibuat kagum oleh salah satu petugas cleaning service di Mall Kelapa Gading, Jakarta Utara. Sebab petugas yang bernama Edi Sanjaya itu berperilaku jujur usai mengembalikan dompet Hotman yang terjatuh di sekitar pekarangan mall. Kekaguman Hotman pun bertambah setelah Edi menolak uang terima kasih yang hendak ia berikan. Lebih lanjut, Hotman menyampaikan terima kasih kepada Edi Sanjaya atas kejujuran dan ketulusannya. Hotman juga meminta Edi untuk terus meneruskan kejujurannya agar memiliki hati yang tentram. Dalam pertemuan berikutnya, Hotman kembali coba memberikan uang segepok di dalam amplop warna putih. Namun, lagi-lagi Edi menolak dengan sopan. Hingga akhirnya Hotman Paris sambil tersenyum menyimpankan amplop itu ke dalam kantong celana cleaning service tersebut. Sekarang ini ada konglomerat muda, grosir handphone terbesar. Ini yang udah dibawa tuh, keluarin, kasih dia, mau kasih duit dia, dia tuh lihat tuh. Dia tuh jam tangannya itu 10 miliar tuh. Tuh lihat tuh, terima dia. Nah, aku pegang dulu, kau terima dikasih duit nih. Ini tuh ya, ini gak ada maksud apa-apa ya. Kita gak ada maksud terkenal, aku udah super terkenal, jadi gak ada niat. Memang benar-benar kita, saya mau kasih contoh kepada publik gitu loh. Karena sekarang ini terlalu banyak orang munafik. Ini namanya Andrew. Sarjana hukum juga, tapi jadi pengusaha. Ya, dia salah satu pemegang saham di Atlas Group. Ini orang kaya nih, ya. Orangnya baik tapi, ya. Dia sekarang ini murni dengan sukarela di bulan puasa ini, ya. Oke, okay. Gimana? Silakan. Tapi saya ikhlas Pak, buat bantuan. Iya, saya juga ikhlas. Sudah ikhlas loh. Ya. Abang nggak mau? Kantongin dulu. Kantongin dulu. Kantongin dulu. Ini gua masukin. Lu pulang lagi. Kemarin juga lu tolak uang gua. Ini gua masukin nih. Mas. Ikuti terus berita menarik lainnya. Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan.